Pemain legendaris Papua Boa Solosa resmi bergabung dengan Persewaruara Open untuk Liga 2 musim 2023-2024. Mantan pemain Persipura itu diikat kontrak selama 1 tahun. Setelah 8 bulan menganggur, legenda hidup Persipura Jayapura Boa Solosa akhirnya sepakat untuk bergabung dengan Persewaruara Open di Liga 2 musim 2023-2024. Pemain yang identik dengan nomor 86 itu diumumkan langsung oleh pelatih kepala Persewaruara Open, Edward Ifak Dalam, dan akan berseragam Mutiara Bakau selama 1 musim. Edward Ifak Dalam menyebut perekrutan Boa Solosa merupakan kebutuhan tim karena Boa Solosa merupakan seorang pemimpin di lapangan. Selama ini kita tidak punya leader itu. Kita harus punya leader dalam tim yang betul-betul dia bisa menjadi payung sana sombar untuk tim ini. Boas datang sendiri, dia saya lihat sendiri bahwa dia masih punya kemampuan untuk bermain itu. Ya, kita di sini kita datangkan Boas untuk dia bermain, bukan untuk jadi cadangan itu. Sehingga kita kontrak dia, benar-benar kita butuh tenaganya dia untuk nanti pada waktu kompetisi dia bermain untuk mengangkat tim ini itu. Nantinya Boas akan diplot sebagai kapten untuk memimpin pemain muda yang berada di tim Mutiara Bakau. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.